Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Dadut ngevlog kalian nih. Kali ini gua ini ya masih dengan bukan masih sih. Lagi dengan suasana yang berbeda. Suasana yang berbeda yaitu suasana area perkampungan, guys. Kampung gua ini begini. Begitu indahnya perkampungan. Kita cari ukti-ukti guys nih buat lu nanti. Kalau misalkan lu minat sama ukti-uktinya, minat, waduh itu pada San Mori anjay, mantap. Itu para San Mori Pemalang mungkin ya. Jadi mesra-mesraan depan gua, mana gua nggak ada yang buat mesra-mesraan lagi. Gua bonceng bandot guys. Kalau dia mah, ya namanya orang udah bersuami istri ya begitu tuh, mesra-mesraan gak lihat tempat. Tapi nggak apa-apa karena dia orang udah sah ya, udah sah jadi bebas, terserah dia mau ngapain kek. Gue juga pengen begitu, cuman belum ada nih calon-calon yang calon mah ada sih kayaknya, cuman belum siap aja gue buat mengesahkan. Gila mengesahkan. Pasar Belik guys, Pasar Belik. Kita berputar-putar, kita bereksplor, kita ubek-ubek guys, kita apa namanya, kita porak-porandakan, porak-porandakan di Belik, 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 Belik. Ya ini kita lagi mau tujuan ke tempat nongki ya. Jadi temen kita ini, temen segerombolan gua ini, ada dia lagi buka kafe baru guys. Buat kalian yang pengen namanya apa, pengen nongkrong-nongkrong di tempat yang asik lah ya, menurut gua itu tempatnya asik banget, kalian yang di posisi Belik, di posisi Pemalang, silahkan datang aja langsung atau di add di IG-nya di sekawan, add sekawan ya. Nanti gua tulis di bawah. Ini tempatnya asik banget buat nongkrong, guys. Jadi langsung aja ke sono, kita nanti lihat bagaimana tempatnya, kita langsung cekidot saja. Anjay. Kalau buat karaoke ada, buat menu-menunya juga mantap ya. Sangat oke. Okay. Anjay. View-nya indah banget, guys. Mantap. Ini adalah view pemandangan yang eksotis, anjay, eksotis nggak tuh, eh? Eksotis nggak tuh, mantap. Kita di sini bisa cornering guys nih. Di sini ini untuk cornering kayaknya enak banget. Tapi ini gue lagi nggak usah ngebut-ngebut lah. Ini gue baru lewat jalan sini, istilahnya gue belum tahu celah-celah jalannya, belum sering lewat sini, jadi nggak usah apa namanya, nggak usah cornering atau speeding apalah. Ntar aja kalau misalkan udah lama di sini, istilahnya ya kan. Halo, pada kebingungan guys, goblok anjing, random banget gue. Nembe tangi ya? Nembe tangi. Arep turu malah kok. Arep turu goblok, arep turu. Terus pri men jere? Iya. Dekat nih kalau dari pembentar atau dari apa? Oh, bocah-bocah pada balik San Mori anjir. Banyak juga ya San Mori di sini. Cuman banyak anjir yang San Mori, gila sih gila. Halo, mantap.
ternyata San Mori Pemalang sudah ramai, guys. Nah, tempatnya di daerah sini nih. Semalam gua udah kesini, cuman gua nggak bawa kamera, jadi nah ini sekawan Resto and Cafe tuh kan. Ket kalau dari apa namanya dari perempatan tuh sekitar berapa meter ya? Ya intinya lurus aja ke sini dan ntar juga pasti ketemu orang, cuman di pinggir jalan kalau dari arah perempatan Belik tuh sebelah kiri jalan ya. Nah, ini dia tempatnya. Tempatnya di sini, guys. Kita langsung aja berhenti di sini. Banyak juga lah di speakernya. Mantap. Anjir, pada balik San Mori, guys, dia. Apa? Malah belok. Anjir. Kita muter-muter, guys. Konten. Apa-apa jadi konten goblok. Konten gabut, konten gabut. Anjay. Kalau jalannya halus enak, guys. Cuman kalau di tempat gue jalannya kurang apa ya? Kurang mendukung lah. Ya, oke, guys, inilah kawasan Sekawan ya. Kawasan Sekawan ya begini apa namanya? Suasana di Resto Sekawan ya. Buat kalian yang pengin ke sini silakan aja ke sini lihat tuh. Nih tempatnya di atas juga ada, nanti kita review yang di atas ya, boleh sabi lah. Ini buat yang di bawah begini posisinya. Langsung aja di add di ntar gua kasih linknya di bawah. Boleh sabi langsung. Nah itu kebetulan yang punya cafe ini adalah temen gue, jadi ini bocahnya nih si Hijran. Oke, mungkin cukup sekian lah buat ntar kita kasih tahu apa lokasinya bagaimana, kita lihat-lihat di dalam bagaimana, boleh sabi. Oke. Bisa kalau misalkan kita duduk di sini nih, kita bisa sambil nengok orang-orang lagi pada di perjalanan bawah. Kalau di sana kita bisa lesehan, kebetulan teman-teman gue pada minta yang lesehan. Bentar, gue tanyain ke teman gue ini. Halo Mas Bayu, gimana rasanya sini, enak nggak buat nongkrong? Ada
nggak kelihatan tapi dari sini. Apa? Ya di zona matinya bukan di atas ya, di belakang sih lebih tepatnya. Sorry, berarti gue salah, ini ada yang mengingatkan istri dari teman gue. Ini dari perkumpulan teman-teman gue baru ini yang udah nikah. Gue kapan? Belum tahu ini. Kalau calon mah sebenarnya udah ada tapi nggak tahu belum kapan. Nggak tahu ini kapan lu mau nikah? Coy. Tadi video dari teman-teman gue ya, ada koceng ya, yes. koceng orang, hai koceng, mangan apa ceng, anak apa ceng, mangan ceng, wah lah koceng, hai koceng, gabut ini, sampai kucing ini. Nah kalau buat kalian yang pengen tahu itu ada di sono, ada bukit, gue liatin dari sini. Itu bukit yang bertulisan Pemalang, tapi itu udah rusak ya, rusak gara-gara ini. Ada dulu tuh sempat kayak apa sih, keguguran, bukan keguguran hamil lagi tapi kayak ada istilahnya apa sih, kayak longsor gitu. Jadi ada batu dari atas ke bawah, nah rusak itu, jadinya itu yang dinamakan Sabawana. Kalian juga boleh sih ya, cek aja di YouTube, banyak Sabawana. Itu masuk ke nominasi terbaik sih kayaknya untuk Via Ferratanya, Via Sabawana. Itu bukan terbaik tapi terbaik ke berapa gitu, gua lupa lah. Ini harus sempat denger terbaik ke berapa gitu. Jadi itu Sabawana di sono, di jalannya lewat sono, nanti kita boleh explore kapan-kapan lagi ya. Jadi sekarang kita explore Sekawan dulu. Itu satu-satunya kafe yang menurut gua recommended lah buat kalian kesini. Masalahnya sudah lengkap banget, mau kalian makan ada, mau pengen minum ada, mau pengen cemilan juga ada semua, karaoke ada semua, lihat musik juga kalau kemungkinan pasti akan diadain. Dulu pernah ada ya, cuman sekarang kan lagi musim covid ya, jadi ada sedikit penurunan pengunjung, jadi lihat musiknya memang tidak diadain lagi. Jadi besok kalau teman kesini udah rame lagi pasti ada. Buat kalian pengen nongkrong, pengen apa, pengen perkumpulan ya, ataupun ada acara reuni, kesini aja guys. Nah oke guys, ini adalah daftar menu sekaligus daftar harga buat kalian yang pengen iseng-iseng. Tentunya kan pasti kalian memikirkan, oh edisinya mahal gak sih, harganya gimana, terjangkau apa enggak ya. Silahkan ini dilihat sendiri biar kalian udah ada intinya kayak apa sih persiapan ya. Langsung kesini ya, dijamin terjangkau, termurah dan enak tentunya guys. Langsung aja gasken. Nah ini dia, ini juga terdapat lampu-lampu ya, lampu-lampu kalau misalkan ini udah sore, udah malam dinyalain mantep, biar lebih estetik gitu kan. Yang namanya kafe-kafe mah pasti biar kelihatannya tuh estetik, cakep. Nah ini ada yang menurut gua bagus tuh, ini nih, ini lampu di dalam bambu. Tapi kalau menurut gua ini bambu juga bisa digunakan sebagai kentongan guys, kalau ada maling ada apa, ini bisa dipukulin dipukulin tabok, cari apa yang bisa buat mukul nih, kentongan, tong 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 gitu, top. Pasti bunyinya nyaring nih, lihat. Oh nggak ada yang buat mukulin, totoknya warna guys, enak karena totoknya semua pengunjung di sini pukulin. Enggak guys, bercanda ya, itu hanya sebuah buat hiburan, enggak. Oke guys, ini gua lagi ada di, sudah sampai di Sekawan ya, tadi buat di suasana atas tuh begitu, ini ada di suasana bawah ya, suasana bawah begini. Dan nih kalau kalian seneng karaoke juga di sini ada buat karaoke guys. Ini suasana ruang karaoke-nya begini ya. Tuh, lagi ada pengunjung, cuman pengunjungnya kebetulan sekarang pas lagi kurang rame. Ya mungkin efek dari covid juga sih. Ini suasana di dalam, ini dari para pengunjung. Dan ini ada temen gua coy. Ini temen gua banyak. Dan ya, itu dia baristanya.
kurang lebih seperti inilah di dalam, suasana di dalam. Cakep. Mau karaoke coy? Siap si Google. Anjay, siap si Google. Oke, mungkin cukup ya. Sekian dari tampilan dalamnya. Jangan lupa silahkan berkunjung, silahkan buat kesini buat santai-santai, seneng karaoke, semuanya bisa, mau makan, mau minum, ada semuanya.